Ini dia rumahnya baru jadi, lokasinya di Permata Buana, Jakarta Barat. Rumah ini 3 lantai dengan luas tanah 150 meter persegi, lebar 10 × 15, bangunannya 410 meter persegi. Bagian depan tadi aku dorong, ini nggak terlalu berat teman-teman ya, kalian pasti bisa karena memang sudah dipilih bahan yang terbaik dan juga sudah ada pagar sendiri. Begitu masuk, ini adalah area karpotnya. Karpotnya muat untuk 2 mobil. Dan di sini teman-teman bisa lihat lantainya menggunakan HT ukurannya 60-60. Untuk masuk ke rumah biasa nih, pemilik rumah pasti lewat tangga belakang. Tapi juga sudah ada tangga di sebelah sini untuk naik ke pintu utama. Jadi nanti tinggal pilih aja, biasanya tamu lewat pintu utama teman-teman ya. Meteran listrik, meteran air semuanya sudah siap. Dan ini aku baru ngeliat rumah yang menurut aku bangunnya itu memang sudah dipikirin untuk tinggal, bukan hanya sisi estetika aja teman-teman ya. Jadi di sebelah sini sudah ada 1 gudang. Gudang ini kalian bisa gunakan untuk perkakas mobil, terus juga ada tempat untuk genset. Jadi bener-bener rapih sekali. Ini adalah pintu garasinya, model bukanya itu buka ke samping teman-teman ya. Lalu di sini kalian juga sudah disiapin 1 keran supaya kalau mau pasang buat cucian mobil ya pasti bisa. Dan ini kalian nggak perlu pasang kanopi lagi. Kenapa? Karena sudah cukup maju nih area bangunannya ya. Menariknya rumah ini menghadap ke selatan, jadi adem sepanjang hari ya. Oke, kita masuk area garasi dulu. Garasinya ini juga muat untuk 2 mobil. Teman-teman bisa lihat di sini ini ngeplong aja. Di belakang sana itu adalah tangga kita menuju ke area utama di lantai 2. Di sini juga sudah ada 1 area dapur, teman-teman. Dapurnya ini semua sudah siap untuk saluran air dan juga sudah ada sinknya. Di sebelah sana itu adalah tempat untuk mencuci dan menjemur pakaian. Semua lantai di sini ini HT tapi 80 × 80. Dilanjut lagi di sebelah sini sudah ada 1 kamar tidur ya. Kamar tidur ini kalian bisa gunakan sebagai kamar tidur untuk ART, service ya. Ini adalah 1 kamar tidur lagi. Bisa dijadikan apa? Office bisa, kamar tidur tamu juga bisa. Karena yuk kita lihat sama-sama dalamnya. Kebetulan di sini sudah ada 1 kamar mandi. Kita lihat kamar mandinya sebesar apa ya. Ternyata cukup besar teman-teman. Begitu masuk langsung ketemu dengan wastafel. Ini dari Toto. Klosetnya juga dari Toto teman-teman ya. Cerminnya sudah full ya. Kalau kita lihat ini sudah dikasih glass screen. Lalu di sini sudah ada showernya. Jadi kalau mau dijadiin kantor sekalipun, ada area private yang nggak mengganggu si pemilik rumah. Atau kalau kalian kepengen jadikan sebagai kamar tidur tamu juga cukup karena sudah ada kamar mandi dalam. Sekarang kita langsung lihat karena layoutnya ngeplong banget. Yuk! Ini dia tangga menuju ke pintu utama teman-teman ya. Jadi sudah menggunakan double door seperti ini. Langsung di lantai 2 udah tinggi banget teman-teman ya. Dan area terasnya itu besar sekali. Kalau kita lihat di sini lantainya sudah pakai HT juga 80 × 80. Di sebelah sana itu masih ada teras besar banget. Kalian bisa pasang kursi buat duduk-duduk santai bareng keluarga. Yuk sekarang kita langsung masuk lewat pintu utama. Entah kenapa kalau rumah sudah pakai double door itu kelihatannya bener-bener mewah teman-teman ya. Dan kalian harus perhatikan spesifikasi dari rumah ini. Jadi kanan kiri sudah dikasih jendela. Jendelanya itu bisa dibuka full seperti ini. Dan bahannya dari UPVC tebel teman-teman, bukan yang kopong ya. Jadi bener-bener kedap suara kalau kalian tutup. Dan di sini walaupun kosongan untuk instalasi listrik, wifi, AC semua sudah disiapkan. Kalau teman-teman lihat ini plafonnya cukup tinggi, sekitar mungkin 3,2 meteran bersih teman-teman ya. Belum dihitung sama drop ceilingnya. Jadi drop ceilingnya sudah disiapkan, tinggal kalau teman-teman kepengen pakai sindelier boleh juga. Oke, masuk langsung ngeplong aja. Di situ adalah area ruang tamu, ini adalah area ruang keluarga. Jadi TV-nya di sebelah sana, sofanya di sebelah sini. Semua lantai sudah menggunakan HT ukuran 80 × 80. Kalau misalnya ada yang nggak suka rumahnya langsung kelihatan sampai ke belakang. Tinggal dipasangin sekat atau partisi, kalian tinggal panggil interior aja supaya cantik. Lalu kenapa sih Dev kok tanahnya 150 bangunan 410? Karena memang untuk area voidnya nggak terlalu besar lagi teman-teman. Ini adalah area void di mana masih ada sirkulasi udara dan tadi di bawah adalah tempat untuk laundry, cuci dan jemur pakaian. Oke, lanjut lagi. Untuk area dapur keringnya di mana Dev? Dapur keringnya ada di sebelah sini. Untuk saluran airnya sudah disiapkan. Jadi kalau misalnya teman-teman kepengen pasangin island di sini, ini masih memungkinkan sekali. Lalu untuk meja makannya kalian bisa majuan sedikit karena memang ini lebarnya 10 meter bersih teman-teman ya. Jadi bener-bener ngeplong banget. Tangga untuk naik ke lantai 3 ada di sebelah sana. Kalau tadi di bawah sudah ada satu kamar tidur, ini sudah ada satu kamar tidur lagi, plus ada kamar mandi di luar. Kita lihat sama-sama kamar mandinya. Ini dia area kamar mandinya. Di sini sudah ada wastafel dari Toto, teman-teman. Ini juga sudah ada kloset dari Toto. Finishingnya persis seperti kamar mandi yang ada di lantai 1 tadi. Glass screen sudah dikasih. Di sini adalah area shower. Showernya tuh lega banget ya. Untuk pintunya juga walaupun pintu kamar mandi ini persis seperti yang di bawah tadi, ini sudah menggunakan kayu dikombinasiin sama kaca, jadi nggak gelap untuk kamar mandinya. Yuk sekarang kita langsung lihat lagi. Ini ada satu kamar tidur di lantai kedua. Oke, ini dia nih. Gimana vibes-nya? Terang kan? Yuk kita sama-sama ukur ya, kira-kira berapa sih luasnya. 1, 2, 3, 4 lebih, 4,5 lebih, berarti hampir 5 kali 8, ini 4 meter. Bentuknya seperti persegi, jadi 4 kali 4, cukup besar dong. Kalau misalnya jadi kamar tidur orang tua juga cukup enak karena ke kamar mandi itu langsung bisa di sebelahnya tanpa naik turun tangga. Kaca jendelanya, nah ini kalau dideketin ya teman-teman, ini bener-bener tebel sekali, jadi nggak usah khawatir soal kualitas. Dan kemarin aku sempet sebelum bikin video ini sudah ada yang survei. Dan si pembeli itu cukup teliti teman-teman. Ngecekin semua colokannya dan dia bilang memang alur listriknya sudah benar. Jadi sampai ke dalam-dalamnya rumah ini sudah dipikirin oleh si pemiliknya. Yuk sekarang kita naik lihat lagi kamar tidur yang ada di lantai 3. Dia area lantai 3-nya. Jadi yang aku suka dari tangganya cukup lebar. Untuk hand gripnya semua dari stainless teman-teman, pakai kaca tempered ya untuk railingnya. Lalu di bagian atas itu dinaikin sedikit dan dikasih kaca sehingga tetap ada yang namanya cahaya matahari alami. Di sebelah sini juga ada bukaan kecil. Buat apa Dev? Ini sebenarnya jalur buat naik ke area outdoor AC. Jadi kalau misalnya kalian panggil tukang AC bisa di dari sini atau di atas toren teman-teman ya, jadi gampang untuk servisnya. Lalu kalau enggak, di sini sebenarnya praktikal setiap hari butuh jemuran mungkin, misalnya buat anduk dan lain sebagainya, kalian bisa taruh di area sini. Oke, yuk sekarang lanjut lagi. Di sini ada 3 kamar tidur, 1 kamar utama, 2 kamar anak saling bersebelahan. Yuk sekarang kita lihat satu-satu kamar tidur anaknya. Ini dia kamar tidur anaknya, ukurannya 1, 2, 3, 4 keramik berarti 3,2, 3,5 kurang lebih teman-teman ya. Bersihnya untuk tempat tidur aja. Lalu di sebelahnya sudah punya kamar mandi. Jadi setiap kamar tidur di sini sudah punya kamar mandi dalam. Kita lihat yuk. Oke, untuk kamar mandinya vibes-nya sama teman-teman, tapi ukurannya sedikit lebih kecil daripada kamar mandi yang di bawah. Makanya wastafelnya dipilih yang agak mini, ini juga dari Toto, kloset dan juga area untuk showernya. Sekarang kita lihat kamar tidur anak yang kedua. Asik teman-teman ya. ini adalah kamar tidur anak yang kedua menghadap ke depan rumah. Jadi memang tetangganya ini boleh dibilang banyak banget rumah yang masih brand new, sehingga modelnya itu cakep-cakep. Ini adalah kamar tidur anak yang ukurannya kurang lebih 4,2 meter ya teman-teman, dikali 3,5 meter ke sebelah sini. Jadi kalau mau pakai ranjang yang ukurannya queen size 180 itu masih memungkinkan sekali. Jendelanya juga setengah, jadi aman buat anak-anak. Ini sudah pakai bahan UPVC juga. Lalu kamar mandinya ini persis sama dengan kamar mandi anak tadi. Jadi good newsnya setiap kamar tidur di lantai 3 sudah punya kamar mandi dalam. Sekarang kita lihat kamar tidur utama. Ini dia kamar tidur utama teman-teman ya. Wah, ini sih lega banget teman-teman kalau menurut aku. Mau kursi pijit, meja kerja, meja rias, ini puas banget ya. Oke, kita hitung sama-sama 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini sekitar 4,5 teman-teman lebarnya. Lalu untuk panjangnya tuh dari ujung ke ujung ya. Jadi ini ada kurang lebih mungkin sekitar 7 meter teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu bagian depan. Jadi bagian depan ini sudah ada pintu dan ada jendela, tapi nggak semua bisa dibuka karena memang ini adalah kamar tidur. Untuk keluar ke area balkon, teman-teman bisa pakai pintu yang ada di sebelah sini. So, ini private balcony hanya untuk master bedroomnya. Lalu di sebelah sini, ini adalah tempat untuk colokan TV, dan di sebelah sana itu adalah tempat untuk ranjang alias tempat tidur. Bagian atas ini adalah area plafon yang kalian bisa tambahin lagi sedikit untuk interiornya. Atau teman-teman bisa biarkan seperti ini, biar polosan aja lebih simple ya. Yuk sekarang kita lihat lagi betapa luasnya. Karena kalau ranjang sebelah sana berarti sebelah sini buat meja kerja, kursi pijit itu masih memungkinkan sekali. Di belakang aku ini adalah area khusus untuk wardrobe-nya. Jadi berapa wardrobe ya? Mungkin sekitar 6, 7 ini bisa banget. Dan juga sebelah sini masih ada. Di sebelah sana itu adalah bukaan jendela sehingga tetap ada sirkulasi udara dan juga tetap terang teman-teman. Yuk sekarang kita lihat kamar mandi utama. Ini adalah kloset, masuk langsung ketemu dengan area shower yang sudah ditutup rapi. Lalu di sini adalah area wastafel yang cuma single tapi besar sekali. Dan di belakang aku sudah ada area bathtubnya. Pasti pada penasaran, Devi harganya berapa? Ini di Jakarta Barat. Aku spill ya, ini harganya masih mirip-mirip sama Tangerang. Yuk! Jarang ada loh rumah yang lingkungannya sebagus ini di area Jakarta Barat. Apalagi selain layoutnya yang bagus, lingkungannya oke, bahan-bahan yang dipakai juga benar-benar cantik banget. Selain itu kalian tinggal panggil interior aja, bisa langsung pindah. Harganya berapa? 9,5 miliar masih bisa nego. Buat teman-teman yang tertarik untuk survei rumah ini atau kepengen titip propertinya untuk dijual sama Devi, jangan ragu hubungin nomor WhatsApp Devi ada di bawah ini. Dan follow juga akun Instagram aku serta akun TikTok aku karena di sana ada banyak sekali informasi properti lainnya. See you in next video.